Setiausaha Agung Dap Lim Guan Eng memberi amaran bahwa Ismail Sabri Yaakob berisiko dilihat sebagai Perdana Menteri paling teruk dalam sejarah negara. Lim memetik pendekatan kerajaan semasa menangani banjir baru-baru ini serta skandal Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki sebagai faktor. Kegagalan pengurusan bencana banjir di beberapa negeri baru-baru ini yang menyebabkan lebih 50 kematian dan kerugian ekonomi dianggarkan RM 20 bilion adalah satu noda hitam pada rekod pentadbiran Ismail yang hanya akan diburukkan lagi dengan kegagalannya untuk mengambil tindakan terhadap Azam. Kedua-dua kegagalan ini akan membuktikan bahwa Ismail lebih teruk daripada Muhyiddin Yassin dan meninggalkan beliau dengan rekod sebagai Perdana Menteri paling teruk dalam sejarah Malaysia, kata Lim dalam satu kenyataan media hari ini.